Indonesia dapat kemenangan. Amin. Apapun yang tentunya dibiarkan kita semua berpengajar di jalan oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih sekali lagi syukran jazilan asbunallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai prosesi tadi dengan sama-sama beribadah sholat tahajud sekaligus juga tutup dengan witir dan alhamdulillah baru saja menyelesaikan sholat subuh berjamaah. Sekarang bersiap-siap menuju ke TPS. Usuk Prabowo. Dan saya terima kasih kepada Haikal, ini tetangga di depan rumah dan dari sini langsung ke Brebes ya. Mudah-mudahan terpilih amanah. Habib Zuhud bin Bagir bin Alatos yang memimpin tadi tahmid, takbir dan tahlil. Tentunya juga istri saya dan ketua Yayasan Masjid At-Taqwa Bang Ali Marzuki dan tokoh masyarakat Pak Ibnu Taji. Terima kasih untuk rekan-rekan yang hadir di sini. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan sebelum kita bergerak ke TPS. Apa harapan buat pemilu, Pak? Pemilunya insya Allah jujur, adil, damai, lancar, dan mempererat persatuan bangsa. Dan 8 bulan sudah kita menyapa masyarakat dan ini sebuah perjalanan buat kami, buat saya dan Nur terutama. Kami mendapat kehormatan dan ingin berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia, juga dari relawan, para ulama, para habaib, para tokoh agama, para pimpinan-pimpinan organisasi yang sudah bersinergi bersama. Dan kami meyakini bahwa apa yang disampaikan masyarakat sudah diaspirasikan dan kami sudah sampaikan kepada seluruh tentunya calon pemilih bahwa isu utama yang dihadapi bangsa adalah persoalan ekonomi dan referendum ekonomi yang akan kita hadapi tanggal 17 April ini insya Allah akan menghadirkan solusi buat bangsa. Amin. Dan alhamdulillah ini sekarang kita fokus hanya pada masalah ekonomi yang mudah-mudahan mempersatukan bangsa, bukan pada isu-isu lain yang berpotensi memecah belah bangsa. Kami sangat yakin hari ini dan insya Allah pemenangnya adalah rakyat Indonesia. Akhirnya menjadi kenyataan bahwa isu ekonomi menjadi isu utama dari Pilpres ini, tidak ada isu yang lain. Lapangan pekerjaan, biaya hidup, dan bagaimana kita secara otentik terkoneksi dengan masyarakat, dengan ibu-ibu yang ada di seluruh wilayah Indonesia, emak-emak, anak-anak muda, semua optimis menatap masa depan Indonesia. Kesiapan tim Prabowo Sandi mengawal TPS? Kesiapan tim Prabowo Sandi mengawal TPS? Ya, dapat kami sampaikan bahwa dengan segala keterbatasan kami berhasil mengumpulkan para relawan dan kita sudah melakukan inisiasi-inisiasi gerakan jaga TPS. Ada Rekat Indonesia, relawan kawal TPS Indonesia, ada juga Ayo Jaga TPS. Memang ada sedikit beberapa tantangan, hambatan, tapi itu merupakan bumbu dari demokrasi. Ada beberapa kali aset-aset digital kami down karena tentunya beberapa hambatan dan sudah diterangkan oleh tim daripada IT kemarin. Tapi insya Allah sekarang sudah recover dan kita berharap masyarakat ikut mengawal proses ini agar pemilu yang jujur adil yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia bisa terciptakan hari ini. Bang, abis nyoblos niatnya ngumpul di mana? Abis nyoblos itu saya nggak tahu, TPS saya kenapa dipindahin ke depan media center ya. Kelihatan langsung menyapa teman-teman di media center karena tinggal mungkin 20 langkah ke media center itu. Jangan-jangan kalian yang ngelobi itu. Ada pesan Pak buat pendukung? Buat para pendukung, tentunya datang ke TPS seawal mungkin. Kami berencana datang ke TPS sebelum dibuka jam 7.
dan insya Allah untuk yang ditugaskan mengawal ada sekitar 15 emak-emak per TPS di seluruh Indonesia untuk membantu konsumsi dan membantu kelancaran menjaga prosesnya nanti sampai jam 1 di mana ditutup dan mulai proses perhitungan. Jadi itu yang harapan saya agar tentunya kita sama-sama saling menjaga keutuhan dan tenun kebangsaan bangsa yang kita cintai ini. Saksi di tiap-tiap TPS yang sudah sesuai dengan mandat dan bukan dengan mandat. Seperti yang sudah disampaikan berkali-kali, ya kita sekarang dalam posisi penantang, non-incumbent, ya hambatan-hambatan seperti ini harus sudah diantisipasi sebetulnya. You're a challenger facing a very strong incumbent government. Jadi menurut saya kita tolong ingatkan semuanya, tapi juga jangan terlalu baperan. Menurut saya ini biasalah kita dihalang-halangi, tapi jangan menyurutkan semangat dari para relawan. Karena ini adalah logistik untuk saksi, untuk konsumsi di masing-masing TPS. Makan singkong mungkin, ya kalau singkongnya kurang sedikit karena di stop oleh pihak-pihak, ya mohon di supply oleh mama yang lain gitu. Ini kan karena uang-uangnya ini yang dikumpulkan dari beberapa acara-acara yang di dalam plastik itu perlu waktu untuk mengkonversi. Terus karena amanah dari masyarakat itu untuk ke TPS, ya tentunya hari-hari terakhir terburu-buru. Apa yang terjadi di lapangan ini mungkin bagian daripada yang mestinya harus lebih diantisipasi. Tapi kami husnuzon saja, kami berpandangan positif bahwa ini adalah bagian dari tentunya berdemokrasi ya. Tapi kemarin Pak Prabowo mengucapkan janji yang menurut saya sangat-sangat strategis, di mana jika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada Prabowo Sandi, satu, kita tidak akan menggunakan cara-cara seperti itu dalam berdemokrasi. Dan kami akan sangat bangga kalau misalnya demokrasi Indonesia itu bisa menjadi contoh demokrasi yang mempersatukan, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang betul-betul jujur adil, dan pemilunya langsung umum bebas dan rahasia. Kita harus mengawal sama-sama, jangan hanya mengandalkan dari pihak yang berwajib, tapi seluruh elemen masyarakat harus waspada, karena hoax ini menghantam sendi-sendi kebangsaan kita, persatuan, gotong royong kita, ukhuwah kita dihantam oleh hoax dan oleh pihak-pihak yang tidak berwajib, dan jangan saling menuding, karena menurut saya kedua belah pihak juga jadi korban daripada hoax oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya juga harapkan pihak berwajib bisa segera menindaklanjuti dan memberikan tentunya penanganan khusus agar ini tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Mas Andi memprediksi sendiri kira-kira yang menjadi keyakinan tersendiri untuk lumbung suara di mana? Hampir seluruh wilayah Indonesia harapan kita, dan insya Allah itu jadi satu harapan bahwa tentunya masyarakat menginginkan perubahan dan perubahan ekonomi. Dan hidup yang kami akan juga diatur oleh pemerintah diberikan kartu-kartu mereka sudah mendapat memiliki solusi yang dari awal kami biasakan sudah meluncurkan siap kerja untuk menghasilkan solusi yang lepas dari kita ganti baju, mandi dikit, cantik dikit, itu kita jalan ke Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu teleponin ya? Santai lah.